Selamat malam, saya sudah mendapat instruksi perintah dari Bapak Presiden untuk segera bertolak dan berdiplomasi untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia. Tentu seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah. Dan tentu ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mohon doa kepada kami semua yang memang ditugaskan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saya harapkan ada doa dari masyarakat Indonesia. Ya, tentu kan saya berangkat malam ini jam 1, mendarat jam 6. Ya tentu kita harus, karena ini kan eventnya FIFA. Jadi tentu ya pasti kita harus mendengar pandangan dari FIFA terlebih dahulu dan seperti apa konsekuensinya. Nah disitulah baru mungkin kita bisa mulai berdiskusi, mencari ruang bagaimana penyelesaian yang terbaik. Jadi ya saya kalau ditanya detail saya belum siap. Ya tentu ya nanti kita lihat besok lah, rencana pertemuannya itu jam siang lah, jam 1 sampai jam 5 rencana. Ya pasti ya bekerja sebaik-baiknya dan solusi yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Ya tentu saya nggak bisa komen kalau belum bertemu. Yang pasti kan kalau dibilang persiapan kita, seluruh lapangan ini sudah siap ya, dan sudah disampaikan secara detail kepada FIFA. Nah cuman mungkin ada hal-hal yang lain yang harus kita berikan jalan keluar untuk semua. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.